Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang dalam perjalanan menuju ke Jalan Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke Basnas, Badan Zakat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bisa kan? Bisa. Nggak kena lo kan? Masya Allah. Iya. Pasang mana? Ikat pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak pernah mengadakan penelitian bahwasanya dahulu bumi dan matahari itu menyatu, lalu Allah pisahkan keduanya dan Allah berikan air di muka bumi dan dari air itulah terjadinya kehidupan? Belumkah mereka akan beriman juga? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, air disebut sebagai pembawa kehidupan, alat yang diciptakan oleh Allah untuk membawa kehidupan, yaitu air. Minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kalau kita tinjau dari kitab perjanjian lama, itu dinyatakan bahwa pada mulanya bumi ini bersifat kosong, samudra raya dalam kegelapan, lalulah datang cahaya dan roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, setelah ditanyakan kepada Yizak dalam salah satu video, apakah itu maksudnya roh Allah melayang-layang di atas air? Rupanya angin. Roh itu dalam bahasa Arabnya riyah, ar-riyah, zahabar riyah, nufikhar riyah, telah bertiup angin. Roh. Jadi roh itu, roh Allah itu bisa artinya angin ciptaan Allah, bisa semangat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau orang itu mempunyai roh jihad, artinya semangat jihad. Kalau orang itu terpengaruh oleh roh maksiat, artinya aura maksiat di sekitar orang itu sedang beredar. Jadi roh itu di dalam kajian agama-agama Samawi banyak artinya. Bisa artinya semangat, bisa artinya angin, bisa artinya nyawa, bisa artinya diri, bisa artinya utusan. Umpamanya rohena, kata Allah. Utusan-utusan kami, kata Allah. Nah, jadi banyak artinya tergantung dari siyaqul kalamnya. Siyaqul kalam artinya kata-kata yang berkaitan dengan itu. Atau istilah sekarang, tergantung dari konteksnya. Lihat konteksnya. Dalam konteks apa dia disebut semangat? Dalam konteks apa dia disebut dengan jiwa, roh? Dalam konteks apa dia disebut dengan angin? Nah, jadi Pak Ibu Saudara sekalian, ini mengembangkan wawasan kita tentang arti yang berkaitan dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat Bani Israel, kalau tidak salah ayat 185, itu
menyatakan yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang Yahudi dan musyrik Mekah bertanya tentang ruh. Orang Yahudi bertanya tentang ruh. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qulir ruh min amri rabbi." Sampaikanlah kepada orang yang bertanya itu, masalah ruh itu rahasia yang hanya Tuhan yang tahu. Tapi di ujung ayat itu dibunyikan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sebetulnya kamu diberi ilmu tentang ruh itu, tetapi hanya sedikit. Jadi ilmu tentang ruh itu tahu, Nabi Muhammad tahu, para sahabat tahu, tapi hanya sedikit. Nah, tidak banyak yang diberi pengetahuan. Orang-orang yang mempraktikkan ilmu tentang ruh, tentang makhluk-makhluk gaib, itu membagi ruh menjadi 7. Katanya ada 7 lapisan roh. Ada yang disebut dengan nyawa, ada yang disebut, ini kalau nyawa bahasa Sanskerta, ada disebut dengan lapisan-lapisan roh. Banyak sekali namanya, saya tidak ingat persis. Tapi yang intinya ialah ternyata roh itu berlapis-lapis pula. Banyak pembagian-pembagiannya, bahkan lebih banyak daripada alam nyata. Karena Allah menciptakan alam itu ada 2. Alamu jauhan, kok enggak pertama, bergerak tu tek pun. Iya, karena panjang deretan parkir. Pertama, Allah menciptakan alam gaib. Alam gaib itu berupa roh, mahfuz, malaikat. Itu namanya alam gaib, termasuk jin, alam gaib. Yang kedua, alam syahadah. Alam syahadah itu ya yang nampak jelas oleh mata, ya ini berupa manusia, hewan, binatang, langit, bumi, bintang-bintang. Alam yang nampak langsung itu namanya alam syahadah. Yang tidak nampak secara langsung ada namanya alam gaib. Nah, alam gaib itu terbagi 2 pula. Ada namanya gaib hakiki, yang betul-betul gaib, yang maha gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala, itu maha gaib. Nah, yang ciptaannya ada gaib hakiki, ada gaib idhafi. Gaib hakiki, itulah dia roh, malaikat, itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata kecuali dia menjelma, malaikat itu atau jin. Nah, itu makhluk gaib, kesadaran makhluk. Kemudian Allah gaib tadi terbagi 2, ada gaib hakiki, ada gaib idhafi. Gaib idhafi itu gaib yang disandarkan kepada yang lain. Misalnya masa depan. Masa depan kan tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita ramalkan. Nah, itu gaib bagi kita. Tetapi apabila masa depan itu telah datang, dia tidak menjadi gaib lagi. Dia sudah menjadi kelihatan nyata. Maka gaibnya itu maka disebut dengan gaib idhafi. Gaib yang disandarkan. Nah, jadi pada Ibn Tuhrman, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada kita tidak bisa melihat alam gaib. Nah, kemudian kita juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan kenapa Allah tidak memperlihatkan dirinya kepada kita? Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Nah, itu memang sudah takdir, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia tidak bisa melihat Allah kecuali di surga nantinya. Jadi kalau kita bisa melihat Allah di surga, bukan berarti Allah tinggal di surga, tidak. Memang ada kawan kita sebelah berdoa dengan nama Bapa yang ada di surga. Nah, apakah Allah itu tinggal di surga? Tidak. Surga itu kecil lah bagi Allah. Allah maha besar. Allah pencipta surga itu.
surga, neraka, Lauh Mahfuz, semuanya ciptaan Allah. Allah tidak tinggal di tempat makhluk ciptaannya. Karena hanya dua, Khalik pencipta dan makhluk yang dicipta. Kalau dia bukan pencipta, otomatis dia dicipta. Kalau dia bukan Khalik, ya makhluk. Kalau dia makhluk, bukan Khalik. Makhluk terbagi lagi. Itulah makhluk gaib dan makhluk syahada. Makhluk nyata. Makhluk nyata terbagi lagi. Ada bulan, bintang, bumi yang sifatnya mati. Kemudian di bumi ada binatang, manusia yang hidup secara biologis. Nah, jadi pada minta hormat, pelajaran yang kita ambil dari bahwa kita tidak mampu melihat Allah, di dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah, ketika kamu beribadah harus kamu seolah-olah melihat Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ma huwal ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah, ketika kamu sholat seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, itulah yang paling penting. Apa rahasianya sehingga manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ini? Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh kita pertanyakan. Dan Allah melarangnya, disampaikan dalam satu hadis, dinyatakan tafakkaru fi khalqillah. Cukuplah kamu pikirkan tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu pikirkan pada hakikat Allah. Jadi zat Allah itu artinya hakikat Allah. Jadi disebut zat Allah. Lalu orang di sebelah bertanya, oh kalau gitu Allah kalian itu zat ya, kalau Tuhan kami itu roh. Padahal roh itu bukan Tuhan, roh itu ciptaan Tuhan. Kembali kepada yang pertama tadi, yang diciptakan Allah, makhluk gaib, makhluk itu ada dua. Ada makhluk gaib, ada makhluk syahada. Makhluk gaib yang diciptakan Allah itu ada malaikat, ada roh, ada jin, ada Lauh Mahfuz, Sidratul Muntaha, Aras, itu makhluk gaib. Sedangkan makhluk syahada, makhluk nyata yang diciptakan oleh Allah, itulah bulan, bintang, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, sebagainya yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kalau pesan dari Taurat dan Bible, katanya kamu tidak akan mampu melihat Allah, kamu tidak mendengarkan suaranya pun tidak, kamu tidak akan sanggup memandang Allah. Nah, jadi dalam keterangannya, sedangkan memandang matahari saja kita tidak mampu, cahayanya begitu kuat, apalagi mau memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam ketika dia ingin memandang Allah, ingin melihat Allah. Allah tidak izinkan di dunia ini satupun makhluk memandangnya. Demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.